Anggota Pramuka dari SD Negeri 010 Cukas, Desa Tanjung Ira, Kecamatan Singke Barat, Kabupaten Lingga, nyaris mengurungkan niat mereka untuk datang dan menghadiri acara pionering yang diadakan oleh pihak Saka Bakti Usada Kuarcap Lingga di Dabo pada Minggu 2 Februari 2020. Namun akhirnya para siswa ini mendapatkan bantuan dari Polres Lingga berupa armada darat untuk mengantar para siswa tersebut. Nyaris urungnya kedatangan anak-anak pramuka ini mengingat ketiadaan kendaraan roda 4 yang dapat mengangkut mereka ke lokasi acara tersebut. Jarak tempuh melalui rute darat yang memakan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan, ditambah dengan belum adanya kendaraan yang akan dipakai menjelang waktu keberangkatan saat itu, hampir dipastikan kalau pramuka dari SD Negeri Cukas akan berhalangan di kegiatan pionering tersebut. Kepala SD Negeri 010 Cukas kepada media mengatakan berkenaan dengan acara pionering pramuka yang diadakan Saka Bakti Husada Kuarcap Lingga di Dabuk Singkep untuk tingkat SD dan SMP, anak-anak kita utusan SD Negeri 010 Cukas Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat membutuhkan alat transportasi. Namun setelah pihak sekolah menghubungi Polres Lingga, sebuah armada darat lengkap dengan supirnya siap mengantar jemput anak-anak pramuka ini ke lokasi kegiatan. Merasa mendapatkan perhatian dari pihak Polres Lingga selesai mengikuti kegiatan pionering di Dabo, anak-anak ini menyinggahi Mapolres Lingga untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan transportasi yang ada dengan membagikan 2 kembang bunga. Sementara itu, Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho melalui Kabak Sumda Kompol Alfis Madan menyambut baik kunjungan dari anak-anak pramuka SD Negeri 010 Cukas tersebut. Yang diadakan di Dabo Singkep untuk tingkat SD SMP, baik sekecamatan Singkep Barat maupun Singkep yang disatukan tepatnya di Dabo Singkep ini, anak-anak kita utusan dari SD Negeri 010 Singkep Barat Cukas, tepatnya Desa Tanjung Irat, membutuhkan alat transportasi. Kita hampir tidak mendapatkan bantuan, tetapi kita berusaha menghubungi pihak Polres. Ternyata pihak Polres memberikan bantuan berupa alat transportasi berupa 1 unit kendaraan untuk bolak-balik. Untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di kabupaten mengalami kendala, kemudian kepala sekolah berkomunikasi dengan kita untuk membantu supaya pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Jadi itu mungkin dengan kegiatan antar jemput. Kemudian atas kegiatan dimaksud dari kepala sekolah mengucapkan terima kasih dengan memberikan 2 kuntum bunga kepada Polres Lingga sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.